kita kena jadi open mind sikit lah. Mm-mm. Sebab itu makanan tradisi bangsa lain kan. Okay. Walaupun dia non halal. Topik apa yang kita nak cakap ni kan? Topik hari ni adalah bak kutih. Ha, korang tahu tak bak kutih tu apa? Ha, sebenarnya cinta sendiri pun tak tahu ni. So, kalau korang pun tak tahu, cinta tak tahu, apa lagi? Jom kita tanya. Nama saya Norman. Saya asal dari Sabah. Umur 25. Sida. Asal Sabah. Umur 27. Ya, nama Cik Rosna, tinggal di Pandan Perdana. Perak. Asal mana? Hai, nama saya Nofara Atira Bita Zamzuri, umur 27 and tinggal di Cerat. Bak kutih tahu bak kutih? Masakan Cina lah. Bak kutih sebagai orang Sabah, bak kutih ni macam famous lah nama tu. Dia more pada makanan tradisional Cina. Dia macam masak dalam sup-sup macam tu lah. Makanan tradisi Cina. Ada yang dibuat daripada daging kan? Sup daging. Tapi majoriti kaum Cina lah yang makan. Kita kan tak boleh makan. Sebab so, saya dia dibuat daripada daging kelinzing. Kita kena jadi open mind sikit lah. Sebab itu makanan tradisi bangsa lain kan? Walaupun dia non halal. Boleh, sebab kita Malaysia kita ada berbilang kaum. So makanan tradisi dekat Malaysia ni ada banyak. Macam contoh Sabah sendiri pun ada makanan tradisi dia. So bak kutih ni kita masukkan dalam makanan tradisi juga sebab dia makanan Cina. Boleh, sebab nak bagi semua rasa. Tak kisah, macam saya, bagi saya tak kisahlah sebab dia kan tradisi orang Cina. Ya, sebab dekat Malaysia ada berbilang kaum. So yang tu makanan tradisi orang Cina, so okay. Penting. Sebab apa? Supaya kita lagi kenal banyak budaya. Penting. Setiap bangsa ada makanan tradisi dia kan. Bagi saya memang amat penting sekali lah. Maksudnya boleh lah. Boleh. Supaya semua orang boleh rasa makanan ni. Sebab certain ada yang macam contoh Melayu ke apa ke, diorang tak tahu sangat makanan ni. Ya, boleh. Nak bagi adil setiap bangsa. Setiap bangsa. Masing-masing ada makanan tradisi lah. Boleh je.